Welcome to Fun with Neva. Jadi teman-teman, aku mau makan karena lapar banget abis belanja nih. Dan aku mau makan KFC. Aku penasaran nih KFC-nya beda atau enggak sama yang di Indonesia. Jadi teman-teman, ini kita udah sampai KFC. Oh iya, ada delivery-nya juga teman-teman. Tapi ini gak ngerti bahasanya apaan. Yeay, mau duduk aku. Oke, sekarang aku cuci tangan dulu biar tangannya bersih. Teman-teman biasakan cuci tangan sebelum makan biar nggak ada kuman tuh. Biar nggak ada kuman-kuman yang tersisa. Jadi teman-teman, ini tempat untuk ngambil sendok, garpu, dan sausnya. Ini ada kontainernya juga. Nah, kalau di sini minumannya bisa ambil sendiri karena refill. Jadi ada Pepsi, ada ini, ada itu. Dan ini tempat refill. Jadi teman-teman, udah datang. Jadi ini menunya kita pesen ayam, nasi sama wings, mini wings, juga saus. Jadi ini saus tomatnya dan saus sambalnya. Ini saus tomat dan saus sambalnya. Oke, nanti kita rasain. So, ini buat Umi. Thank you. You're welcome. Nah, ini buat Abi. Ini buat aku. And okay, kita coba ya. Cuma yang ini. Let's try ayamnya. Bismillah. Ya, enak. Crunchy, spicy. Nasinya pastinya normal ya. Dan saus tomat. Nggak ada saus tomat jadi bos. Saus tomatnya agak dikit manis. Dan ini saus sambalnya kayak gitu ya. Kayaknya pedas paprika deh. Nggak pedas sama sekali juga ya. Tapi ayamnya pedas. Kayaknya orang Thailand suka pedas paprika deh. Let's eat, bon appetit. Jadi teman-teman, di Thailand tuh nggak semuanya makanan halal. Tapi yang KFC ini aku sure ini makanan halal. Jadi ya, aku pilih KFC. Jadi teman-teman, bedanya sama di Indonesia, ini tuh selain nggak ada kuahnya, ini tuh saus paprika. Ini pedes asem, ayam yang pedes ini. Sama nggak ada sausnya. That's it. So good. Aku nikmatin banget nih. Teman-teman, kalau makan KFC, teman-teman paling suka bagian yang apanya? Kalau aku kuahnya, tapi kalau nggak ada kuahnya, ayamnya. Ayamnya sih kulitnya. Karena crunchy, so, so crunchy. Habis deh.
tinggal gadoin ayamnya. Jadi teman-teman, kalau aku nih kalau makan KFC di Thailand kan gak ada kuahnya. Kalau udah mau habis, nasinya tuh aku campur-campur rasanya, misalnya sama saus tomat atau sambal. Terus dari situ yang tadi ayam-ayam itu aku selalu kayak gitu, jadi enak, enak banget. Let's eat. Yummy. Enak. Yummy. Kerasa kerasa, tapi nggak ada isu. Alhamdulillah habis. Jadi teman-teman, menurut pendapat aku, KFC di Indonesia sama di Thailand mirip-mirip gitu. But yang di Thailand tuh agak kurang dikit ya. But it's okay, I still like it. Man-man, makasih yang udah nemenin aku aja dan makan. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di sini di Fun with Niva. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye, I love you all. Cuci tangan dulu. Bye. Oke, balik ke hotel.